Orang Ambon biasanya dikenal banyak berpihak pada Belanda di zaman dahulu. Namun beliau salah satu yang sangat pro-republik. Maka tampak beliau salah satu dari Yong Ambon, anak Ambon, yang kemudian menjadi nasionalis tulen dan aktif di dalam perang gerilya sebagai radiolo. Yang hendak kami perlihatkan ialah bukan daya destruktifnya yang menimbulkan malapetaka, melainkan penggunaannya untuk tujuan-tujuan yang membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Sesama.